semua fadilah itu ada kandungannya di dalam bacaan salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, semua fadilah antum mau apa? Sakit buat jadi obat, baca salawat. Pengen meninggal husnul khatimah, baca salawat. Pengen ketemu Nabi, baca salawat. Pengen dapat ilmu lajuni yang mondok, baca salawat yang banyak. Pengen urusan cepat hasil, hajat gabul lancar, baca salawat. Ya, segudang keistimewaan semuanya ada, dan itu Nabi yang ngomong. Ya, yukfahamuk, wa yukfar laka dhambuk. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bala bencana diangkat, baca salawat. Semuanya ada di situ. Gitu. Bahkan orang yang baca salawat ini, dia dilindungi oleh Allah dari kesesatan pemikiran. Jadi kalau ada fatwa-fatwa sesat, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, orang yang banyak salawat sama Nabi ini insya Allah kebal. Dia gak bakal kena pengaruh.